Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Merinding. Kisah nyata pelakor badannya melepuh dan bau anyir. Tolak bertaubat hingga ajal. Dikutip dari indozone.id. Sebuah kisah nyata dituliskan oleh pemilik akun Facebook Ayang yang kemudian direpost oleh akun Instagram @ma_info. Dalam postingan tersebut, dia menceritakan sosok wanita yang selama hidupnya mengalami keanehan. Wanita tersebut badannya luka alias borokan dan bernanah. Tak hanya tubuhnya, pada bagian alat kelaminnya juga luka dan bernanah. Akibatnya seluruh badannya bau anyir. Nyampe kalau orang lihat gak kuat pengen muntah saking anyirnya, katanya. Wanita tersebut hanya bisa terbaring di atas tikar. Rupanya wanita tersebut pernah merebut suami orang alias pelakor. Di ujung usianya dia bertaubat dan meminta maaf kepada wanita yang direbut suaminya. Hingga akhirnya dia menghembuskan nafas terakhirnya di dekat wanita tersebut. Tak berhenti sampai di situ, dia juga menceritakan sosok lain. Wanita ini badannya melepuh padahal tidak kebakar. Seluruh badannya lengket dan bau anyir sehingga tidak bisa tidur di atas kasur. Terpaksa tidur di atas alas daun pisang. Karena kalau pakai tikar atau kasur, dia akan meraung-raung kesakitan, katanya. Ternyata wanita tersebut juga pernah merebut suami orang alias pelakor. Namun hingga nafas terakhirnya wanita tersebut enggan bertaubat. Dari dua kisah tersebut dia mengambil hikmah untuk tidak menjadi duri dalam daging rumah tangga orang lain. Bukan maksud mau menakut-nakuti pelakor. Jadi pelakor adalah pilihan hidupnya. Jadi buat para pelakor lanjutkanlah bakatmu. Kalau saya sih mending nunggu duda yang mau sehidup semati sama saya, katanya. Postingan tersebut viral di media sosial hingga mendapat 7.000 likes dan komentar dari para netizen. Kalau kata ibu-ibu, karma tidak pernah telat dan tidak pernah salah sasaran, kata seorang netizen. Kayak sinetron azab-azaban itu ya, timpal yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.